Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geraldi Budimanik dan me my channel Tozan Milk Project tentunya. Nah, sekarang kali ini kita mau berangkat ke mana sih? Kita mau ke Ijen. Sekarang ini bareng teman gua nih. Halo Iqbal. Siapa? Iqbal. Tasik punya. Oh. Iqbal Tasik punya, bro. Anjing. Nah, kita mau sekarang mau ke Ijen. Tempatnya di Malang ya? Oh, di Malang kan? Bondowoso. Oh, Bondowoso. Salah, bro. Wah, saya tiko. Tempatnya di Bondowoso. Dan sekarang ini udah di perjalanan. Kita lanjut kelanjutannya nanti ya. Check it out. Dadah. Okay, guys, ini udah perjalanan malamnya. Menuju ke Ijen. Halo guys. Halo guys. Kita berada di Songgon. Songgon. Pinus-pinus. Pinus-pinus. Sekarang berada di Kecamatan Sempol. 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 Menuju ke Ijen. Ijen View. Aduh. Bawa kamera rekat, Mas. Rekat dulu. Untuk YouTube. Perjalanannya lumayan seru. Seru. Seru ya. Seru banget. Berbaut. Tadi di jalan ada sepeda kok enggak ada ya? Mas, ini perkiraan berapa kilometer lagi, Mas? Puluhan kilo, Mas. Puluhan kilo, mantap kali. Ini belum setengah perjalanan. Mantap kali, jancuk aku. Paten kali cepet. Paten kali. Ya, lanjut di nanti lanjut pas pendakian aja ya. Okay. Dadah. Oke, what's up guys? Sekarang kita udah berada di Desa Sempol, yaitu desa yang di atas pegunungan ya. Pegunungannya pegunungan Ijen. Pegunungan? Apa kawah sih? Gunung. Oh, gunung. Gunung tapi udah jadi kawah Ijen. Nah, ini tempatnya seperti di desanya seperti ini. Gak kelihatan anjir. Nah, terus ini kalau lurus terus ke kawahnya. Udah ntar lihat-lihat di kawahnya aja ya. Kambing memang. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I would travel across the land, searching far and wide. Okay guys, sekarang gue udah ada di lokasi. Ini di apa sih namanya sih? Basecamp ya? Iya, basecamp kawah Ijen. Ini tempatnya seperti ini. Ini ada toilet, ya macam-macam itulah. Perlengkapan ke atas juga ada. Nanti perkiraan jam berapa berangkat asal? Jam 1. Jam 1. Perkiraan nanti jam 1 berangkat. Berangkat ke kawah Ijennya. Oke guys, ikuti terus kita perjalanan ini sampai atas. Dadah. What's up guys, sekarang kita mau berangkat. Ini udah di loket, tinggal beli tiket. Dan ntar lagi kira-kira jam satuan kita berangkat ke sana. Oke okay guys, ini bareng siapa aja nih? Satu, yang paling kiri siapa nih? SD. Terus tengah? Saya Krishna. Krishna, yang ketiga itu? Oi. Yang satu lagi ini siapa nih? Putri, oke. Okay. Nanti lanjut di atas, oke. Okay, dadah. Ini gue masih di perjalanan. Gila. Ininya 50 derajat kemiringannya. Masih bersemana kena tuh. Kelihatan. Kita sekarang udah ada di puncak. Dan kalau mau turun ke Full Ferry itu baru pakai kayak ginian guys. Ntar kalau kamu mau kesini, ke kawah Ijen, kawahin dah aja. Ntar kalian tahu sendiri kok. Harus pakai ini guys, sumpah. Gila. Paling nyawa cuma berapa sih? 20 ribu cuma. Ya, ntar langsung lanjut sini aja. Bye. Di bawah. Dan ternyata gagal. Gatot. Full Ferry-nya gak keluar. Oh. Keluar belum flyernya. Pokoknya gagal lah. Kita terlalu siang kesininya. Soalnya ada hambatan yang lain kayak apa. Mungkin next time lah bisa dapat di sini. Kuat.
Bye-bye. What's up guys? Sekarang gue segera di kawahnya di bawah. Gila, keren banget. Pasti kalau ke sini pasti pengen balik lagi. Sumpah, keren anjing. Kalian pengen sini, sini aja, jamin, gak nyesel, bro, oke, lanjut nanti, kita foto-foto di atas, dadah. Pokemon, gotta catch 'em all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. Guys, mungkin tadi itu perjalanan yang pointless itu cuma sekian. Yang menurut aku sih, pasti pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Itu keren banget sumpah, view-nya keren banget. Kalau kalian mau shopping ke situ silahkan, pasti bakalan gak nyesel lah. Mungkin sekian video dari saya kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan komen buat ke depan kemajuan video-video. Kalau kalian punya saran-saran untuk pergi kemana-kemana atau review atau